Luar biasa, saya senang sekali ini ya kalau udah bumbu udah nyatu seperti ini. Ini terus diaduk seperti ini, sahabat harmoni ya. Set, tinggal kita masukin minyak. Lele ini saya akan bumbuin dengan rempah-rempah yang udah ada. Saya buat kayak steak ikan ya, saya fillet nanti. Pertama, saya punya bumbu ya. Di sini ada cabai bubuk. Berikutnya saya ada lengkuas ya. Lengkuasnya sudah dibubuki seperti ini, udah diolah. Ini lengkuas bubuk. Tinggal dimasukin aja. Jerot. Ini ada dua. Ada ketumbar dan juga ada jinten yang sudah halus. Ketumbar halus, jinten halus, sahabat harmoni. Bat, masuk sini langsung. Sat. Diaduk aja seperti ini. Jangan lupa dikasih apa? Lada. Masukin lada. Sat. Masukin juga garam, sahabat harmoni ya. Aromatik. Luar biasa, saya senang sekali ini ya kalau udah bumbu udah nyatu seperti ini. Ini terus diaduk seperti ini, sahabat harmoni ya. Set. Tinggal kita kasih minyak. Minyaknya saya pilih olive oil, bukan yang minyak untuk masak ya. Kita aduk lagi. Udah seperti ini ya, udah seperti paste. Jangan lupa dikasih pekak sedikit. Masukin pekak. Kasih lada ya, seperti ini. Lada yang masih besar, lada hitam ya, masih gelondongan. Agak sedikit digerus di sini ya, sahabat harmoni ya. Bumbu marinade udah jadi, sahabat harmoni. Lovely. Lele Dumbo. Sahabat harmoni, bumbu marinade udah jadi bumbu rendaman. Sekarang tinggal kita bikin sambal. Sekarang saya pengen matengin terasinya dulu ya. Langsung aja kita masukin sambalnya. Diaduk, sahabat harmoni ya. Nah, kalau udah seperti ini, sahabat harmoni, boleh dikasih minyak ya. Minyaknya minyak salad oil. Berikutnya, kita proses lele ya. Lele Dumbo. Kita potong seperti ini ya. Kita potong lagi seperti ini. Habis itu tinggal kita masukin ke dalam rendaman ya. Seperti ini. Jangan lupa, sahabat harmoni. Ini ikan. Untuk ngilangin amis bakteri, jangan lupa dikasih apa? Jeruk nipis. Rempah-rempahnya ya. Biar ngelesep dulu ke dalam daging. Saat kita tunggu selama 10 menit. Nah, sahabat harmoni, sekarang tinggal kita matengin ya. Kita bikin garing dulu sisi luar, sahabat harmoni ya, biar crispy bagian kulitnya dan juga matang bagian sisi berikutnya. Seperti ini. Habis itu ntar tinggal kita jepit aja pakai panggangan yang udah ada. Oke, sahabat harmoni, walah. Bisa dilihat ya, dia udah berbusa nih seperti ini. Oke, sahabat harmoni, sekarang tinggal kita angkat aja ya. Sekarang tinggal kita tuangkan sambalnya ya di atas ya. Sahabat harmoni, ini pertama kali saya makan lele Dumbo dibuat steak seperti ini. Dan besar banget daging lelenya, serius. Ini pertama kali, kasih nama dulu dong. Still gokil, steak lele Gunung Kidul. Perfecto.